Beredar di media sosial, narasi yang menyebut pemerintah Arab Saudi mencabut peraturan penggunaan masker bagi jamaah yang beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Akun Twitter @yani_arsi membagikan kabar itu pada 7 Maret 2022. Benarkah pemerintah Arab Saudi mencabut peraturan penggunaan masker bagi jamaah yang beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom.id, faktanya kewajiban menggunakan masker di Arab Saudi masih berlaku. Meskipun Arab Saudi telah menghapuskan kebijakan menjaga jarak, karantina, serta tes PCR dan antigen, jamaah yang akan melaksanakan ibadah tetap diwajibkan untuk menggunakan masker. Presidensi Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi berusaha menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dengan cara membersihkan AC di dalam Masjidil Haram sebanyak 9 kali per hari dan mensterilkan udara dengan radiasi ultraviolet. Selain itu, lebih dari 4.000 karyawan terus mensterilkan area Masjidil Haram, atap, halaman, dan fasilitasnya, serta mempersiapkan masjid untuk pengunjung dan jamaah melalui pembersihan 10 kali sehari untuk memastikan kesehatan dan keselamatan jamaah saat beribadah. Kesimpulannya, klaim bahwa pemerintah Arab Saudi mencabut peraturan penggunaan masker bagi jamaah yang beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah salah. Medcom.id, a part of Media Group Network.